Selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan memulai perjalanan menarik untuk menjelajahi sebuah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan pemandangan yang menakjubkan. Betul sekali, kita akan mengungkapkan 42 fakta menakjubkan tentang Yaman. Yaman, secara resmi dikenal sebagai Republik Yaman, terletak di ujung barat daya Semenanjung Arab. Ini adalah negeri kontras, di mana tradisi kuno bertemu dengan pengaruh modern. Tahukah kamu bahwa Yaman adalah salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia? Sambutlah sana, di mana waktu tampak berhenti di tengah arsitektur yang memikat dan pasar yang ramai. Yaman memiliki budaya kopi yang bersemangat, dan dipercaya sebagai tempat kelahiran kopi itu sendiri. Bersiaplah terpesona oleh kedai kopi beraroma yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial Yaman selama berabad-abad. Kagumi gedung pencakar langit Yaman. Tetapi ini bukan gedung biasa, mereka adalah rumah-rumah menara tradisional, disebut Kamarias, yang menampilkan kecemerlangan teknik kuno. Pulau Socotra, situs warisan dunia UNESCO, akan membuatmu terpesona dengan pemandangan luar biasa dan keanekaragaman hayati yang unik. Rasanya seperti memasuki dunia fantasi. Sejarah kaya Yaman telah menyaksikan beberapa peradaban, termasuk Sabaeans dan Himyarites, yang reruntuhan menakjubkan mereka masih bisa dieksplorasi di berbagai bagian negara ini. Pernah mendengar tentang Hak? Ini adalah stimulan alami populer di Yaman, sering dikunyah karena efek euforiknya yang ringan. Namun, budidaya tanaman ini telah menyebabkan beberapa tantangan lingkungan. Masakan Yaman benar-benar menggoda. Mulai dari nasi mandi, hidangan nasi dan daging yang menggoda selera, hingga cita rasa harum zurbian, lidahmu akan dimanjakan. Arsitektur di Yaman adalah perpaduan indah antara gaya Islam dan Yaman, dengan gedung-gedung putih ikonik di Shibam, dikenal sebagai Manhattan of the Desert, menangkap inti fusi yang unik ini. Gairah Yaman terhadap tarian dan musik tradisional menular. Tarian Albara yang energik dan musik Oud Yaman yang penuh jiwa akan membuatmu menggerakkan kaki dan bergoyang ikut serta. Siap-siap untuk menjelajahi kota kuno Shibam, situs warisan dunia UNESCO, dengan gedung-gedung batu lumpurnya yang menjulang dramatis dari permukaan gurun. Orang-orang Yaman terkenal dengan keramah-tamahan mereka. Bersiaplah disambut dengan tangan terbuka dan diundang minum teh atau kopi rempah selama kunjunganmu. Pemandangan menakjubkan Yaman meliputi dari pegunungan yang kasar seperti Haras dan Sarawat hingga kota-kota pesisir yang tenang di sepanjang Laut Merah dan Laut Arab. Pesta dan perayaan unik Yaman menampilkan warisan budaya negara ini. Saksikan perayaan berwarna dan bersemangat Idul Fitri dan Idul Adha di antara lainnya. Kota bersejarah Zabid, situs warisan dunia UNESCO lainnya, akan membawamu kembali ke masa lalu dengan masjid-masjid kuno, madrasah, dan jalanan yang memesona. Aden, kota pelabuhan hidup Yaman, telah menjadi pusat perdagangan strategis selama berabad-abad, menarik para pedagang dari berbagai belahan dunia. Keterampilan kerajinan tangan orang Yaman benar-benar luar biasa. Desain rumit jambia Yaman, belati tradisional, dan perhiasan perak yang indah akan membuatmu terkesima. Pakaian nasional Yaman, hobe, bukan hanya pakaian, ini adalah simbol identitas budaya dan cerminan warisan unik negara ini. Kota bersejarah Tarim menjadi rumah bagi Masjid Al-Muhdar yang mempesona, suatu keajaiban arsitektur yang dihiasi dengan kerajinan tangan Yaman yang indah. Tradisi sastra Yaman sangat luas, dengan koleksi puisi dan prosa yang kaya yang tetap menjadi sumber kebanggaan bagi rakyatnya. Kota kuno Marib pernah menjadi ibu kota kerajaan Sabah, dan bendungan legendarisnya, dikenal sebagai Marib Dam, merupakan keajaiban teknik di masa lalu. Pasar Yaman, atau Souks, adalah tempat yang menyenangkan untuk berbelanja. Mulai dari rempah-rempah harum hingga kain-kain berwarna-warni, kamu akan menemukan beragam barang sebagai oleh-oleh. Perempuan-perempuan Yaman memainkan peran penting dalam masyarakat dan terkenal dengan kekuatan dan ketahanan mereka. Mereka telah mencapai kemajuan signifikan di berbagai bidang, termasuk politik dan pendidikan. Masjid Agung Sana'a adalah contoh menakjubkan dari arsitektur Islam, dengan menara ikonik dan dekorasi stuko yang rumit. Pemandangan menakjubkan Wadi Hadramaut, sebuah oasis yang dikelilingi tebing-tebing tinggi, akan membuatmu merasa seolah-olah telah masuk ke surga kuno. Kota bersejarah Taiz memiliki sejumlah rumah mewah dan masjid-masjid elegan, masing-masing menceritakan kisah unik masa lalu Yaman.
Perairan Yaman adalah surga bagi penyelam, dengan terumbu karang yang berwarna-warni dan kehidupan laut yang beragam menunggu untuk dieksplorasi. Masjid Al-Salah yang mengesankan di sana, salah satu masjid terbesar di dunia, adalah perpaduan gaya arsitektur modern dan tradisional. Tradisi penceritaan cerita Yaman telah diwariskan dari generasi ke generasi, melestarikan sejarah dan legenda negara ini. Siapkan diri untuk terpesona oleh kota yang menawan, Manaha, terletak di antara pegunungan berteras dan hijau yang subur. Tarian rakyat Yaman yang menarik, seperti Bar'ah, merupakan ungkapan kegembiraan dan warisan budaya, sering dipentaskan saat acara-acara istimewa. Pulau Kamaran, yang terletak di Laut Merah, adalah permata yang belum tersentuh dengan pantai-pantai yang bersih dan air jernih. Arsitektur Yaman meluas hingga menara-menara pengintai kuno, atau Hus, tersebar di seluruh pemandangan, memberikan wawasan tentang strategi pertahanan negara ini di masa lalu. Musik Yaman adalah perpaduan harmonis antara melodi tradisional dan pengaruh kontemporer, menciptakan suara unik yang menyentuh jiwa. Keterampilan kerajinan Yaman meluas hingga ke jendela-jendela kaca patri yang rumit, atau kamaria, ditemukan di banyak bangunan bersejarah. Pegunungan menakjubkan Yaman, seperti Jabal al-Nabi Shu'aib, menawarkan perjalanan petualangan dan pemandangan panorama yang akan membuatmu terpesona. Pasar Unta Yaman adalah pemandangan yang nyata, di mana para pedagang dan pembeli berkumpul untuk bernegosiasi dan memamerkan makhluk-makhluk megah ini. Kota bersejarah Barakis, sebuah pusat penting kerajaan Minayan, kini menjadi situs arkeologi yang mengungkap keajaiban perencanaan perkotaan kuno. Pernikahan Yaman adalah peristiwa meriah dan penuh kegembiraan, merayakan cinta dan persatuan dengan musik, tarian, dan jamuan mewah. Arsitektur unik Yaman telah mengilhami para sineas, dan negara ini telah menjadi latar belakang beberapa film Hollywood ikonik, menambah daya tariknya. Ketika kita sampai di akhir perjalanan menakjubkan kami melalui Yaman, kami berharap kamu terpesona oleh keindahan, sejarah, dan pesona negara yang luar biasa ini. Terima kasih banyak telah bergabung dalam petualangan ini. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada teman-temanmu, dan berlangganan saluran kami untuk konten perjalanan yang lebih menarik. Sampai jumpa dalam video kami berikutnya.